Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bifadlillah wa rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman dariman bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa man ittaba'ahu amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita haturkan pujian syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam kebaikan dengan harapan kita tidak keluar daripada masjid yang mulia ini kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah. Apapun yang menjadi masalah di dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala ganti menjadi kebahagiaan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam, dan semoga kita semuanya bisa termasuk umat-umat yang berada di jalan beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Kemudian yang kita cintai, yang kita ta'zimi, segenap para ustaz, para tokoh masyarakat dan mungkin pejabat yang hadir, lebih khusus kepada saudara saya Al-Ustaz Subhan, semoga Allah SWT berikan kesehatan kepada beliau. Dan juga kepada bapak pembakar kita, semoga Allah SWT berikan kesehatan panjang umur kepada beliau. Serta siapapun yang membantu atas terjadinya acara pada siang yang menjelang sore hari ini, semoga Allah SWT limpahkan keberkahan. Dan kita semuanya mendapatkan daripada keberkahannya yang kita hauli. Ini haul sekalian ya. Haul Isra Mi'raj sama haul. Kita mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul, Abang Guru Zaini. Amin ya Rabbah. Gue kayaknya dia kok kurang semangat gitu. Belum makan siang apa gimana? Hah? Yang semangat. Kalau dia semangat, ya belum juga yang nyampaikan semangat. Tapi kalau waalaikumsalam, ya belum juga. Ya semangat juga. Ya tergantung dia. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya penting untuk mengambil daripada kisah cerita mereka orang-orang yang soleh, bahkan cerita daripada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kisah daripada Isra Mi'raj ini pun sangat banyak sekali. Bahkan dari dulu para ulama itu menuliskan di dalam kitab-kitab mereka sehingga kita kenal, itu ada namanya kitab Hasyiatul Ghadir ala Qissatul Mi'raj, itu kisah tentang Isra Mi'raj. Makanya kalau belum diundang untuk acara Isra Mi'raj dan haul Abah Guru sekalian, belum bingung pun ini yang mau dibahas yang mana. Karena Isra Mi'raj ini juga panjang, dan kita mengambil kisah daripada orang soleh itu juga panjang ceritanya. Kata Khawadi, jalan tuh semuanya. Tapi enggak ada musim. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dikatakan, kenapa kita penting untuk melihat sejarah mereka orang-orang yang soleh itu, dikatakan oleh Ba'du Salaf bahwasannya man aradal hayat, siapa orang yang menginginkan kehidupan bihagi gatil hal faliyatra fitarajim ha'ulai rijal. Itu salah seorang ulama mengatakan, para ibu-ibu, kita sangat penting, oh kenapa ulun harus melihat kisahnya Abang Guru ini begini, begini, sehingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan melihat kisah-kisah hidup mereka, kita juga sampai kepada Allah. Amin. Yang amin enggak dapat. Jangan ya, kursi kalau duduk di sini. Ini pada lemes semua ibu-ibu ini. Nama, Rek. Ya. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh Fadus Salaf tadi, yang artinya kalau dia mau tahu
keselamatan daripada hidup-hidup dia. Karena orang itu hidup, ketika dihidupkan oleh Allah, dua kemungkinan nanti yang akan terjadi bagi dia. Yang pertama, kemungkinan yang terjadi, dia menjadi orang-orang yang selamat atau bawa husnul khotimah. Yang kedua, mereka orang-orang yang tidak selamat, yang tidak membawa husnul na'udzubillah min. Maka dari itu dikatakan man aradal hayah bi haqiqatil hal. Siapa orang yang ingin hidupnya selamat, ya, falyadra fi tarajum haula'ir rijal. Hendaknya dia membaca daripada kisah-kisah hidupnya orang-orang soleh, wabil khusus orang yang paling soleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dikatakan oleh Al-Imam Hasan Basri, pentingnya kita untuk mencontoh daripada para ulama yang soleh. Imam Hasan Basri itu mengatakan bahwasannya al-alim misbahul alam. Karena orang-orang alim itu adalah lampunya kehidupan. Sekarang lu mau tanya sama Bian semuanya. Bian di rumah, punya rumah kan? Yang belum punya rumah, punya rumah insya Allah. Yang amin tadi belum punya rumah. Ya, Bu, dikatakan kalau Bian semuanya punya rumah, ya, tapi lampunya gak ada. Rumahnya bagus sekalipun, lampunya gak ada tadi. Kayak apa kira-kira? Bian hidupnya penuh dengan jabatan, popularitas, ya, tapi tidak ada yang Bian contoh daripada mereka, para ulama, yang mana mereka adalah pewarisnya para nabi, maka hidup Bian juga gelap. Sebagaimana Bian rumahnya mewah, tapi tidak ada lampunya, mau atau tidak? Kadap ya, orang Banjar, ya. Kadap dia. Ya. Maka para hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang menjadi acuan kita agar kita semuanya selalu dan selalu, bukan hanya tahun ini kita peringati haulnya para ulama, bahkan setiap tahun ada Syekh Muhammad Arsyad kita baca lagi, tujuannya cuma satu, agar kita semuanya mendapatkan daripada sosok yang contoh kita jadikan imam, sehingga inilah lampu di dalam hidup kita, sehingga kita selamat. Dan ketika kita selamat, maka kita semuanya akan mendapatkan surganya Allah. Amin Allahumma. Sehingga surga ini pun adalah kenikmatan yang sangat tiada tara. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra Mi'raj, ya, ketika beliau Isra dan Mi'raj menuju Hadratullah, ya. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwasannya di dalam kitab Wahwa bil Ufuqil A'la karangannya Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki itu disebutkan bahwasannya Nabi itu bukan pertama kalinya Mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 27 Rajab ini, Bu, bukan pertama kalinya Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang perlu kita pahami, Nabi itu tidak bertemu Allah Subhanahu wa taala itu di langit. Iya. Terus ngapain ke Rasulullah itu naik ke langit begini begitu bertemu Nabi Adam di langit yang pertama? Kenapa? Katanya para ulama, itu satu alasannya. Karena sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah, maka Allah itu mengumumkan kepada penduduk langit. Yang mana penduduk langit itu isinya para nabi dan para malaikat. Isinya langit nabi dan malaikat. Diumumkan oleh Allah, wahai segenap para malaikatku, wahai segenap para nabi-nabiku, bahwasannya sebentar lagi aku akan memperjalankan kekasihku Muhammad untuk bertemu denganku, karena ada oleh-oleh yang aku ingin berikan kepadanya. Kemudian ibu-ibu sekalian, malaikat ini ketika mendengar, dia bilang sama Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah dari lama para malaikat ini ingin tempat mereka di langit itu diinjak dan diberkati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bilang kepada Allah, ibu, dalil ya bahwasanya malaikat aja kepingin diberkahi oleh Nabi.
Nabi, apalagi kita semuanya. Semoga dapat berkahnya Nabi semuanya. Kemudian Nuh, malaikat bilang sama Allah, ya Allah, kami memohon ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah, sebelum engkau temukan kekasihmu denganmu ya Allah, maka perkenankan dulu untuk menginjakkan kaki beliau di langit. Makanya Rasulullah ke atas bukan berarti bertemu Allah di atas. Terus di mana dia ketemunya? Bukan urusan pian. Intinya Rasulullah bertemu dengan Allah dengan jasad dan ruh. Dengan jasad, bukan ruhnya saja ya. Kalau kita mimpi, mungkin pian ada mimpi. Ulun serasa melayang semalamnya. Berarti itu ruhnya pian saja. Tapi ini jasad dan ruhnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Sehingga malaikat itu berdoa sama Allah ingin diberkati. Karena mereka iri, Bu. Kepada siapa iri? Kepada kita semuanya, penduduk bumi. Malaikat bilang, ya Allah, penduduk bumi itu isinya 90% semua orang yang durhaka kepadamu, ya Allah. Tapi manusia yang paling istimewa ada di bumi, Nabi Muhammad SAW. Loh iya kan benar, Bu, ya? Bumi ini kira-kira banyak orang jahatnya apa orang baiknya? Jahatnya apa baiknya? Baik, oh berarti dia ketemunya orang-orang baik, alhamdulillah. Tapi coba sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang ini disuruh sujud sama Allah SWT, malah dia gak mau sujud. Disuruh sholat 5 waktu, dia potong sendiri, Bu, jadi 3 waktu sehari. Kok bisa, Bu? Subuhnya kesiangan, malamnya ketiduran, betul? Sedangkan penduduk langit, Bu, penduduk langit itu isinya semua hamba-hamba yang taat sama Allah. Itu ada malaikat, ya, malaikat yang tugasnya disuruh sama Allah, ya malaikat, kamu sujud. Mulai diperintahkan sampai kapanpun dia akan sujud sama Allah. Coba kita, ya, coba suami-suami dia pun disuruh tarawih di bulan Ramadan malam pertama, masya Allah, hibah masjidnya, Bu. Ya, coba kita tunggu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Ya Allah, masjid seperti gudang, padahal bulan Ramadhan. Tapi kebanggaan bagi kita bahwasannya manusia terbaik ada di bumi Nabi Muhammad SAW. Makanya malaikat iri, Bu, akhirnya sebelum bertemu dengan Allah Nabi Muhammad SAW menginjakkan kakinya dulu ke langit dan ini awal, ya, sampai seterusnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu, ya, Nabi Muhammad itu sebelum bertemu dengan Allah, beliau itu sempat masuk ke dalam surganya Allah. Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk melihat surganya Allah. Ya, walaupun dikatakan oleh para ulama, kalau secara ruh Nabi Muhammad sudah sering ke surganya Allah. Sampai-sampai Nabi itu, ya, Bu, kalau makan buah-buahan yang ada di surga itu biasa. Makan makanan yang ada di surga itu biasa. Ya, sampai-sampai diceritakan Rasulullah itu kenapa bisa punya anak yang istimewa namanya Sayyidah Fatimah, yang dikatakan bahwasanya beliau pemimpinnya para wanita yang masuk ke dalam surganya Allah. Yang mau gak masuk bersama Sayyidah Fatimah? Yang gak ngomong mau gak bakal dapat, saya doakan. Terus apa cukup sampai di sini? Kayaknya gak semangat ini, Bu. Makanya Rasulullah itu punya anak yang paling istimewa namanya Sayyidah Fatimah, berbeda dengan anak-anak yang lain. Ya, dan Rasulullah sering menciumi beliau. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau kalau menciumi anakmu yang perempuan Fatimah ini kok seakan-akan beda dengan putrimu yang lain? Rasulullah jawab, apa, Bu? Kata Nabi, bahwasannya kalau saya rindu bau daripada baunya surga, maka saya cium daripada putri saya yang namanya Fatimah. Karena Rasulullah itu dulu pernah mi'raj bertemu dengan Allah, sebelum bertemu Allah makan buah yang ada di surga, Bu. Kemudian setelah itu beliau turun ke bumi, namanya manusia, Bu, ya, punya istri, ada hubungan suami istri. Akhirnya Rasulullah berhubungan suami istri dengan Sayyidah Khadijah. Dari bekas buah surga yang beliau makan, itulah terjadi kehamilan yang mana nanti keluar Sayyidah Fatimah. Bekas daripada buah surga. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kenikmatan yang melebihi dari
kenikmatan surga. Ya, yang kita tahu seperti itu, dan bahkan apapun usaha kita daripada segala macam bentuk ibadah, tujuan kita adalah satu, masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Dan begitu juga apa terus kumpul beliau, kenapa ibadah banyak baca sholawat dan bahkan dakwah di sini di sana, alasannya cuma satu, agar beliau bisa mendapatkan surganya Allah. Pian semuanya, ngapain pian seberataan rela duduk di sini, bahkan ada yang sedikit mengeluarkan uang, tujuannya agar mendapatkan surganya Allah. Tapi Bu, ada hadis, ya ada hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam kitab Al-Istidad di Yaumil Ma'ad, karangannya Al-Imam Ibnu Hajar Bu, di sana ada hadis yang sangat menakjubkan. Apa katanya Rasulullah? Rasulullah bilang, sebenarnya ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada surganya Allah itu sendiri. Dan di dalam surga tentunya, ya, kenikmatan itu ya surga. Nabi Muhammad ketika masuk surga melihat kenikmatan surga, ya Allah, sampai-sampai Nabi bilang bahwasanya mala aynun ro'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Katanya Rasulullah SAW, surga itu tidak bisa saya gambarkan, kata Nabi. Dan surga itu tidak pernah terdengar di telinga siapapun. Dan bahkan kalau ada di antara kalian yang hadir di sini membayangkan sesuatu yang paling nikmat, maka ambil kabar, surga itu jauh lebih nikmat daripada itu semuanya. Tapi Rasulullah bilang, ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada masuknya seseorang ke dalam surga, dan itu di dalam surga tersendiri. Mau tahu atau tidak? Mau tahu atau tidak, Bu? Ada empat hal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih nikmat daripada surga. Ya, apa yang pertama yang lebih nikmat daripada surga, di dalam surga itu adalah yang pertama kata Nabi adalah arba'atun fil jannah khairun minal jannah, empat perkara yang lebih baik daripada surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kenikmatan itu ada dalam surga. Paham ya? Katanya Rasulullah yang pertama adalah al-khulud fil jannah, kekalnya seseorang di dalam surga itu sendiri. Coba Bu, seandainya kalau kalian ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, ya, tapi masuk dalam surga itu sebentar, nggak kekal, kira-kira nikmat atau tidak? Ibaratkan nih, kalian punya kawan, ya, kawan hadir di pengajian seperti ini, kemudian kawan pian itu bilang sama pian, Bu, eh, kalau orang Banjar sukanya panggil mama-mama ya, mama siapa gitu ya. Nih, ulun berikan emas, tapi ulun pinjemin. Dan ulun berikan perak sama pian, tapi perak ini ulun berikan beneran. Kira-kira pian milik mana? Hah? Diberikan emas, tapi dipinjemin 3 bulan. Habis lebaran balikin. Jangan kawan pian itu. Tapi ini perak, ulun berikan selama-lamanya, kira-kira kan pilih mana? Pilih perak, karena selamanya. Begitu juga Bu, ya, kalau seandainya kita masuk ke dalam surga sebentar gak nikmat, maka Rasulullah SAW bilang beliau al-khulud fil jannah ya ni'mah adimah, dan kekalnya seseorang di dalam surga itu selama-lamanya, itulah kenikmatan yang sebenarnya. Bahkan apapun yang ada di surga itu nikmat Bu. Sampai-sampai dikatakan ya, manusia yang berada di surga itu Bu, usianya seberataan 33 tahun. Gak ada yang tua, gak ada yang muda, 33 tahun kata Rasulullah SAW. Kenapa alasannya? Dikatakan karena usia 33 tahun itu wajah manusia paling cantik kalau perempuan. Kalau laki-laki itu paling bagus, puncaknya di sana. Kalau kurang, masih belum, masih ada perubahan. Mungkin ibu-ibu, ya, mungkin ibu-ibu dulu ketika muda ada yang jelek mungkin. Tapi ketika 33 tahun, apalagi punya anak dua, tambah cantik. Apalagi ditambah glowing-glowing itu ya, ya, ditambah anu, masya Allah. Ya, maka para hadirat yang dimuliakan oleh Allah, umur 33 tahun itu paling cantik Bu. Kenceng kulitnya, kencangnya bagus. Kalau lewat daripada
daripada 33 tahun, apalagi 50 tahun. Ya, namanya gigi mulai ompong satu-satu, ya. Namanya kulit sudah mulai keriput, ya. Bahkan kalau jalan jauh sudah mulai dikeroki, usia 40 tahun ke atas. Makanya Allah jadikan penduduk surga itu 30 tahun, 33 tahun, enggak lebih. Karena itu yang paling pas. Badan itu sempurnanya usia 33 tahun. Tapi kalau pikiran, itu sempurnanya usia 40 tahun. Makanya para nabi itu diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Maka inilah yang menyebabkan kenikmatan dalam surga. Kenapa? Karena seseorang ketika masuk dalam surga itu kekal selama-lamanya. Gak ada kontrakan di surga, gak ada. Makanya sabar terhadap hidup ini, ya, sabar. Oh, ada ujian, kurang ini, biasalah namanya dunia. Waktu kita tidak kekal di dunia, kekalnya di akhirat, amin ya Rabbah. Itu yang pertama. Terus Nabi bilang, Bu, bahwasannya kenikmatan surga yang kedua itu adalah yang lebih baik daripada surga itu sendiri adalah khidmatul malaikah li ahli jannah. Katanya Rasulullah SAW, malaikat itu menjadi pembantu kita, siap berkhidmat kepada kita ketika manusia itu berada di surganya Allah. Bahkan dikatakan, Bu, dalam hadis Habib Abdullah bin Anwil Haddad, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Nasihat Ad-Diniyah, Bu, apa katanya? Bahkan setiap satu orang yang masuk dalam surganya Allah itu memiliki pembantu 1000 pembantu. Setiap kita nih, insya Allah, calon-calon penghuni surga, ya, masuk ke dalam surganya Allah, ada 1000 pembantu yang akan siap 24 jam melayani kita. Karena sebesar apapun rumah pian, semewah apapun, kalau tidak ada yang membantu pian, nyaman atau tidak? Nih, pian punya rumah yang bagus, semuanya dari belian. Bagus, bujur, benar bagus pokoknya. Tapi pian punya anak 7 di rumah itu. Ya, gak ada yang bantu pian untuk masak. Anaknya 7 loh. Belum ngomong anak umur aja, baru anak 2. Ini sudah gak karu-karuan, Bu. Dulu kalau sebelum punya anak, siap, akan siap, Bu, ya. Ya syukur gak ada bini ulun, ya. Kalau ada kita bisa perang sedikit, Bu, ya. Belum punya anak, belum jamnya makan siang, nasi itu sudah siap, Bu. Tapi sekarang punya anak 2, biar malam-malam apapun, seakan-akan gak ingat, Bu. Kalau tidak ada pembantu, ya. Rumah pian yang bagus itu, kalau ada yang gak ada yang bersihkan, kira-kira masih bagus atau tidak? Gak bagus, mana nyapu, Bu, ya. Begitu juga di surga, Bu. Kita semuanya berada di kenikmatan, tapi tidak ada yang bantu kita. Apakah enak atau tidak? Tidak enak. Makanya adanya para malaikat yang menjadi pembantu kita itu adalah kenikmatan yang terbesar dalam surganya Allah. Maka lebih baik daripada surga itu sendiri. Ya. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada surga itu sendiri adalah jiwaul anbiya. Pian semuanya bertetangga dengan para nabi. Masya Allah. Bahkan kembali harus ini, ya, beliau mengatakan bahwasannya itulah kenikmatan daripada surga adanya Nabi Muhammad. Apalagi bertetangga dengan Nabi Muhammad. Makanya dulu pian mungkin pernah mendengar dalam Islam itu ada namanya perang Muktah, ya. Tahu apa tidak? Ada namanya perang Muktah, Bu. Yang mana Rasulullah tidak ikut berperang. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan sahabat sekaligus sepupunya. Siapa? Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Untuk menjadi panglima di dalam peperangan itu, Bu. Namun pada akhirnya singkat cerita, beliau syahid di dalam pertempuran itu. Akhirnya Sayyidina Ja'far itu meninggalnya, Bu, karena ditebas. Tangan kanan kirinya itu ditebas, Bu, sehingga tidak punya tangan. Dan beliau meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW itu dengan kasyafnya, dengan mukjizatnya, beliau duduk seperti ini. Ini sahabat seberataan. Rasulullah cerita sama sahabat. Ini sekarang sahabat Ja'far sedang dipotong tangan kanannya oleh kafir. Ya, sekarang tangan kirinya. Sampai dia memegang bendera dengan sisa. Diceritakan semuanya, Bu. Sampai-sampai ketika meninggalnya sahabat Ja'far ini, Rasulullah SAW bilang sama sahabatnya, sekarang Ja'far dibunuh dan syahid di jalan Allah.
Ketika cerita seperti ini, Rasulullah itu tiba-tiba menoleh ke kanan dan tersenyum Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW bilang, "Dal malak ya Ja'far, kenapa gerangan wahai Ja'far? Sekarang kamu berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sini lagi." Kemudian sahabat bertanya, "Rasulullah, apakah yang terjadi ya Rasulullah? Apakah Ja'far mendatangimu wahai Rasulullah?" "Iya," kata Nabi. "Sekarang Ja'far itu datang kepadaku dan dia tidak mau berada di dalam surganya Allah." "Kenapa wahai Rasulullah?" Sahabat bertanya kepada Rasul, "Kenapa tidak mau berada dalam surga?" "Karena Ja'far tidak mau jauh daripada Nabi Muhammad SAW." Apa artinya surga kalau kita tidak bersama Nabi Muhammad SAW, betul? Apa artinya surga itu kalau kita tidak bersama orang-orang yang kita sayangi, betul? Bahkan Habib Ali Habsyi, maulid yang tadi kalian baca itu, Siddiq mengatakan, "Fijannatil masyadani min wasfiha illa likawni ibbi fiha qayyaman." Bahwasannya kenikmatan surga itu yang paling indah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ibaratkan nih, pian semuanya ditawari sama laki pian, "Sayang," katanya, ya kan, panggilnya sayang ya. Kalau pengantin baru, kalau pengantin lama, kan gitu ya. Kenapa dia pengalaman? Ada ulit tetap sayang bu, ya dari awal sampai kapanpun ya. Jadi dia ditawarin sama suaminya, "Ayo kita beli rumah yuk di perumahan itu misal." Hal yang pertama kali pian tanyakan, kalau ulun nih, yang ulun cari kalau punya rumah itu tangga bu. "Dengan siapa kita bertetangga?" "Oh, dengan Ustaz Subhan, orang alim." "Oh, aman dekat rumah, kita bisa dibimbing dan lain sebagainya." "Oh, tapi kalau rumah itu kita bertetangga dengan pencopet bu." "Jauh, jangan-jangan nanti rumah ulun dicopet," kan gitu. Begitu juga di surga. Bahkan Nabi SAW, bahkan itu ada bu ya, namanya wanita solehah. Wali besar tapi dari wanita, makanya pian semuanya bisa menjadi orang-orang soleh bu, bukan hanya dari laki-laki saja. Bahkan di Hadramaut itu ada namanya Syekhah Sultana Az-Zabidiyah Az-Zubaidiyah. Beliau ini wali perempuan. Ketika ditadami oleh ulama, orang laki, dia bilang, "Hei, kamu kenapa perempuan kok bisa jadi walinya Allah?" Dia bilang, "Al-himlu bil-himli wa zad laban wa iya'ar." Wanita ini lebih istimewa daripada laki-laki, kamu jangan salah. Nah, ini kebanggaan bu buat Ian ya. Wanita itu kata beliau lebih istimewa daripada laki-laki. Kok bisa? Kata beliau, "Al-himlu bil-himli." Pertama, wanita bisa sama ibadahnya. Bahkan ibadahnya wanita gak capek. Laki-laki ada sholat dia, pian ada namanya head. Ketika pian head gak sholat, tapi dapat ibadahnya orang sholat. Makanya gak usah suntik-suntik bu ya. Ada wanita, belum pernah ditanya ketika seminar tentang pertanyaan Islam gitu di Bali. Ada wanita bertanya, "Habib, apakah ulun boleh ketika bulan Ramadan itu ulun pengen bener untuk puasa penuh di bulan Ramadan 30 hari ya, apakah ulun boleh suntik agar khusus di bulan itu gak keluar darahnya?" Ulun bilang, "Ya, pian nih jadi wanita paling nyaman. Kenapa? Gak ibadah dapat pahala. Orang head pian punya ingin ya Allah pengen puasa, tapi head, maka pian dapat pahala seperti pahalanya orang puasa." Jadi jangan khawatir ya, Allah itu sudah tahu bagiannya. Makanya dikatakan wanita itu lebih hebat daripada laki-laki. Kenapa? Wanita itu bisa hamil, al-himlu bil-himli, bisa hamil. Laki-laki bisa hamil? Ya paling ulun besar juga perutnya, tapi gak hamil lu ya. Ya gak ada laki-laki, walaupun sudah operasi kelamin bagaimanapun namanya laki-laki, tetap laki-laki bu. Tapi kalau wanita dia bisa hamil. Bahkan hebatnya wanita lagi kata beliau Syekh Sultan ini, "Wazat laban wa iya'ar." Bahkan bisa mengeluarkan air susu, laki-laki bisa? Gak bisa. Dan adanya manusia banyak di dunia ini karena sebab yang melahirkan adalah wanita. Bangga gak pian jadi wanita? Alhamdulillah. Maka dari itu hadirat dan dimuliakan oleh Allah, dulu itu di Mesir ada seorang wanita yang sangat solehah, bahkan walinya Allah, namanya Rabi'atul Adawiyah. Beliau itu ketika ditanya oleh Al-Imam Hasan Basri, "Wahai Rabi'ah, apa yang kamu inginkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala?" Beliau bilang apa?
Yang beliau jawab bukan kenikmatan itu surga sendiri, tapi dia bilang apa? Is'alil jar qabla dar. Dia bilang kepada Imam Hasan Basri, pian semuanya sebelum masuk surga tanya dulu dengan siapa kita bertetangga. Kalau tetangganya Nabi Ayyub, kalau tetangganya Abah Lulu Zaini, nikmat atau tidak? Tapi kalau tetangganya Fir'aun gimana? Ya, makanya bertetangga dengan orang-orang soleh itulah kenikmatan daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, yang terakhir sudah ya, kamu ibu juga nggak ada kursi juga, nggak apa-apa, tapi yang nggak lama-lama ya, biar lapar minanya nggak lemes-lemes. Ya Allah selamat. Yang terakhir, bahwasannya yang lebih utama daripada surga itu sendiri adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala li ahlil jannah. Karena ketika seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kepada hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga itu, apa katanya Allah? Allah bilang, wahai segenap hamba-hambaku, apakah kamu ridho denganku sebagai Tuhanmu? Penduduk surga menjawab, bahwasannya saya ridho ya Allah, engkau ya sebagai Tuhan kami, dan bahkan kami menyembah kamu, mulai kami hidup di dunia sampai kami mati, kami menyembahmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, maka begitu juga aku ridho denganmu sebagai hamba-hambaku. Coba bu, biar semuanya ibaratkan ya, biar bertamu bu, bertamu ke istana presiden misal, tapi biar tidak disangkut sebagai tamu, ya enak atau tidak? Gak ditawarin makan, biar jauh-jauh dari Banjarnya. Ya, datang ke Jakarta, pengen bertamu ke istana presiden, masuk ke istana presiden mewah, bagus semuanya, tapi dia nggak ditawarin, hey, makan, ada ditawarin air pun nggak, gimana, haus, nyaman atau tidak? Bahkan tuan rumahnya gini, ngapain kamu sini? Ayo, jangan lama-lama di rumah. Ya, enak atau tidak? Tapi kalau tuan rumahnya, monggo silahkan, mau makan apa terserah pian, kira-kira enak atau tidak? Itulah kenikmatan surga bu ya, bahwasannya ridhonya Allah itu lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Mudah-mudahan kita dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diridhoi oleh Allah, dan kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad dan semua para ulama, khususnya Abah Guru Sekumpul, dan semoga Allah angkat derajat beliau, dan kita semoga mendapatkan syafaat beliau, karena dikatakan oleh Nabi yang bisa memberikan pertolongan kelak salah tiga orang, siapa? Al-Anbiya, Humma Awliya, Humma Syuhada. Nabi SAW mengatakan yang bisa memberikan pertolongan adalah para nabi, kemudian para wali, dan para orang yang mati syahid, dan minimal seseorang yang soleh menjadi walinya Allah itu bu, bisa memberikan syafaat 70 orang minimal ya. Tapi saya husnudzon, ulun husnudzon, dulu ketika ditarim ulun baca ada namanya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Di sana itu dikatakan bahwasannya di Yaman itu ada Nabi dan Rasul, namanya Nabi Hud namanya. Siapa? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi yang keempat, ya. Nabi yang keempat, itu tempatnya di Yaman, bu. Katanya Habib Ali bin Syahab di sana, di dalam kitab itu beliau bilang, Nabi Hud itu memberikan syafaat khusus bagi penduduk Hadramaut. Dan insya Allah tidak menutup kemungkinan Allah, dan Allah akan memberikan sebagaimana prasangka baik kita, dan ulun berprasangka baik Abah Guru bisa memberikan syafaat khusus bagi penduduk masyarakat Kalimantan Selatan. Amin ya Rabbal. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.